So, jadinya kat sini kan, macam aku tunjuk tadi, koi dia tak function. So, tadi aku pergi kedai, aku belilah koi dia. Sebab owner cakap, tukar one set terus lah, senang. Boleh je kalau beli koi start saja, lepas tu tukar koi start yang atas saja. Tapi dia beli kata, belilah apa? Satu set yang baru. Satu set yang baru ni aku beli dalam 40 lebih. Jenama Stronger Character. Okay. Ni beli yang sebab dia ni, dia punya yang high power. So beli yang high power lah. Okay, macam ni model ES5. Kalau Dream ni ES5 Dream lah. Kalau ES5 high power biasanya beli ES5 je. Okay, so tak apa. So ni adalah koi one set dia. Okay, so ni adalah wayang untuk apa, orang cakap apa, dekat meter tu neutral dengan top, tunjukkan neutral ataupun top. Dekat bahagian sini adalah koi start dia. Yang ni koi start, sini koi yang bawa mentol semua tu. Okay, so ni pulser dia. Wayang yang biasa kita check tadi tu adalah warna hitam merah. Hitam merah tadi kan, aku sebut tadi hitam merah. Ni hitam merah. Okay, wayang ni hitam merah. So dia bersambung dekat mana? Nampak tak? Dekat koi start ni, satu wayar je bersambung, which is hitam merah. Pasal tak? Warna hitam merah. Jadinya boleh je kalau kita tukar, ada, sebab ada jual je one, bukan one set, satu set, satu apa? Satu ni, satu ni satu apa aku nak cakap? Sebiji koi start ni ada jual juga kedai. Tapi owner cakap tukar one set. Jadi untuk beli lah sebiji one set. Okay, so sebab memudahkan kerja, sebab datang one set, kini buka je ni, buka je apa, apa pun dia aku nak cakap, apa-apa koi ni. Lepas tu cabut je. Okay, lepas tu cabut, pasang ni, lepas tu start. Kalau tak cair, tak cair, nanti aku cabut dulu, pasang, lepas tu aku try start hidup ke tak. Okay, video untuk pasang tu aku rasa tak buat kot. Sebabnya sebelum, kalau pasang video sebelum ni pun pasal benda alas ni juga kan. Tapi itulah. Okay, so tunggu aku pasang kejap, lepas tu nanti aku tunjuk balik result ni macam mana, betul ke tak koi start yang problem. Okay, 1 hour later. So okay gang, dah siap pasang. Okay, siap pasang, siap dah semua dah. Aku dah start dan memang hidup, dan terbukti hidup. Okay. So memang betul lah koi start yang problem. So aku tukar one set koi ni lah. So kat sini aku tunjukkan ke korang. Okay, kalau dia tu jadi macam mana kalau wayar ni elok. Okay, so tengok jap, mana tah wayar ni. Wah. So kalau yang elok kan, nampak ke tak, tak tahu. Okay, yang ni buka switch, try start eh. Nampak akan ada spark. Nampak ada spark. Tengok sekali lagi eh. Nampak ada, ada spark. So menandakan benda tu elok. Kalau tak ada spark, tak elok. Okay, so bila aku try start motor, elok dengan jayanya hidup. Itu je kot konsen ni untuk hari ni. So aku nak promote sikit, kalau nak beli carburetor dengan aku, dia whatsapp aku di talian 0169-4453. So ni dipakai pun carburetor porting daripada aku. Ni version lama ni, sebab dia dah lama dah pakai. Dia pakai version 5 porting juga, tapi version ni menarik sikit sebab yang ni yang dimple punya version, bukan yang polish punya version. Okay, so kalau korang minat, whatsapp aku di talian 0169-4453. Okay, ni cutting lama, cutting ES5. Sebab masa tu dia beli, masa tu aku jual yang cutting ES5. Sekarang ni ada cutting WF25 lah. Okay, cutting WF25. Slide, yang ni pakai 28. Okay, dekat spek motor ni. Okay, kalau tengok tadi, head pun daripada aku juga. Ni head lama, dan dia dah nak pakai lama dah ni. Dan bila aku try check kan, tak apa, tak bocor pun. Yang ni aku pakai yang Leo. Yang tu aku macam ada problem sikit lah, tapi boleh lah counter balik. Okay,
So ni jenama Leo. Ni jenama Leo. Porting juga daripada aku. Okey. Porting intake, porting juga. Itu je kot. Pastu head yang lain tu, yang ni semua rahsia lah, okey. So aku rasa video sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum. Thank you for watching dan okey bye. Oh, tangan. Bye.